Oh, cuman di sini aja, guys. Lumayan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Krustazo, dan di sini kita akan bermain game Free Fire lagi di map apa nih namanya? Bermuda, ya. Oke guys. Di sini saya akan turun di Bima Sakti Trip. Oke. Kita langsung turun. Kayaknya banyak musuh di sini, tapi kita coba aja dulu ya. Oke. Aduh, koneksi internet. Duh, karena sinyal saya ini, guys. Ulang lagi, ulang lagi. Saya akan tetap turun sana. Ada lawan guys di bawah, tapi saya maksa untuk ke atas dulu. Oke guys. Oh, ada orang guys. Mana dia itu? Kita beralih ke rumah yang lain dulu guys. Wah, orang. Nice. Gak tahu itu bot atau apa ya, yang penting dia udah mati udah. Oke, banyak yang kita dapetin di sini, ini bagus, tapi ini nggak ada guys pelurunya. Coba kita keluar dulu, kita masuk ke rumah yang lain. Lanjut, bro. Lawan ada di atas, guys. Tadi kelihatan di sini, kita coba bidik pakai senapan VSS ini. Ah, itu, guys. Gimana dia? Dia udah di depan ya, tapi nggak kelihatan. Di mana dia? Nah, kalau gitu, kalau belum kelihatan, kita kita tunggu di sini aja. Nanti kalau udah ketemu baru kita bereskan mereka ya. Oke guys, oke, nice. Ini udah level 2.
Wah, ada orang ah kan? Karena ini malah mati saya. Dah, ini yang saya malas, guys. Pas di airdrop malah mati. Airdropnya cara orang. Oke, guys, no problem, kita ulang lagi. Sekali lagi aja. Oh ya guys, bagi kalian yang udah mungkin yang top up yang mau dapetin skin Tenjiro atau si Tengen guys, kalian bisa komen dan bagikan pengalaman kalian ya, apakah kalian suka atau tidak, apakah recommended untuk top up atau tidak. Nah, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, di sini bisa kita lihat teman-teman punya apa ini? Senjata ini kayak Grim Reaper. Saya nggak punya. Battle Royale. Sekarang kita bermain di gaya. Map Next Terra. Di map ini adalah map yang dimana kehidupan canggih berada ya. Berbeda dengan di Bermuda tadi. Oke, sekarang saya mau turun di Zipway, guys. Saya jarang sekali turun di tempat-tempat yang masih berdekatan ya dengan maksudnya itu pas pesawat baru datang itu langsung turun tuh. Biasanya saya jarang sekali, guys. Mungkin baru kali ini ya. Biasanya saya tuh turun di ujung-ujung, di bagian ujung sana. Oke. Mari kita bertempur. Saya mau masuk ke rumah ini dulu nyari senjata ya. Oke. Give me weapon. Oke, ini rumahnya kecil-kecil sekali ya. Ini juga ada sabit di luar. Kita coba masuk sini. Oke, guys. Sini mantap-mantap ini. Oke. Parafal ini bagus nggak ya? Wih, ada yang pakai kendaraan, guys. Kencang kali dia. Kayaknya ini aja lah, karena pelurunya juga banyak. Saya mau sana dulu, guys, untuk dapat apa tuh, vest atau apa itu, backpack ya. Arahnya kemana tadi? Oh, ke atas itu ya. Alright. Oh, di sini saya bisa manjat. Oh, cuma di sini aja, guys, lumayan lah. Ada orang, guys. Tunggu. Kita sembunyi dulu. Ah, itu. Kejar. Oke, mati juga dia, guys. Double kill, nice. Terus, oi, orang bro. Kill. Tapi ini senjata saya udah habis semua, guys, pelurunya. Apa dia punya peluru?
Shotgun. Apa itu? Oh, canggih ya. Di sini ada airship yang dekat, guys. Jadi kita ngejar airdrop ya. Atau kita ke rumah dulu nyari amunisi karena di sini peluru saya sudah banyak yang habis. Di atas ini apakah ada? Oh, ada ya. Ada untuk melawal. SMG ammo. Oh, belum turun ya, bakal mau turun. Wah, oh, mantap. Bisa. Selalu waspada. Mana yang bagus? SVD atau SVD aja lah. Ini bagus juga deh, M79. Tapi ini juga bagus, guys. Ini aja lah ya. Oke, kita udah dapetin apa nih? Sekarang kita nyari orang. Wah! Orang guys. Mati dong. Quadruple kill. Tadi itu orang asli itu, guys. Darah kita banyak kurang. Wah, orang, bro. Kayaknya pro itu. Karena dia belum kesini, kita masih aman. Oke, mana dia tadi? Tuh, guys. Zona udah dekat. Kita pakai motor aja kabur. Hampir aja kita mati. Keluar. Dan mati aku. Oke, okay. Nice. Oke, guys, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.